dapat kabar lagi duduk santai. Isu ramai datang di berbagai tempat. Sebenarnya aku tak suka ribut. Hanya saja gosipnya terlalu berlebihan sih. Mumpung ada waktu kosong, mari kita bahas. Hai, hey, you guys listen this. You know what it is. Yang alay lah, yang kampungan lah, lebay lah segala macam. Bacotnya dibanyakin. Okay, cobalah kau dengar ni ya. Okay, yuk. Awali pagi aku dengan penuh senyuman. Bangun tidur susun kata dan akulah seniman. Jika di sini bersuara, kau pernah pakai tangan. Karena kataku pasti dijamin menggugah banyak iman. Okay, mari kita mulai pembahasan yang pertama. Jumpa di WA dengan aku sampai ngerasa gak nyangka. Jika di rumah sakit masih kurang obat penenang, sini datang cepat dengar biar dapat pencerahan. Kau kurang perhatian, perlu ku kasih makan. Karena selama ini yang kulihat kau kurang kasih sayang. Sebenarnya laki idaman sudah lama kau dapat. Cuma banyak cari celah, yang lain coba kau babat. Ketika basah banyak alasan sampai lupa diri. Janji-janji yang kau ucap banyak kau ingkari. Baikku tiada harga sebab hati kau punya banyak dengki. Coba tolong otakmu isi dengan pikiran yang ori. Hey. Selanjutnya kita simak bagian kedua. Tanpa sadar digigit ular di tengah rawa-rawa. Sebab aku tak buaya, masih pintar menjaga. Daripada yang sok iya tapi banyak lakinya. Alasan utama kau bilang cuma ingin berkawan. Karena kebaikan ku janji maka kau tak pernah ku larang. 5 bulan dah ku tahan, gak ada perubahan. Kalau main di pengadilan kau kalah di persidangan. Bukan soal alay karena main di sosmed. Sebab bicaraan yang kau waktu ku kau buat selalu kepepet. Sebab hobi ku luas jadi punya banyak tempat. Cukup di sini ku berbicara karena lelah terikat. Gak usah bawa pengacara karena memang kau yang salah. Ku punya banyak saksi cerita-cerita takut kalah. Etimu masih sangat kurang dalam bersandiwara. Cerita ini yang kau buat di sinetron drama Korea. Hey. Coba cerna lagi di bagian ketiga. Bukan soal kasus labil ataupun yang dewasa. Jika dengan sikap jorok selalu buat kau bangga. Sampai dunia habis masa, mustahil akan sadarnya. Bicara soal nyaman, semua sudah ku beri. Hanya kau yang kurang sadar dalam soal menghargai. Semua pemberian ikhlas, gak ku harap imbalan. Cukup dengan jaga diri, jangan main di comberan. Soal nasihat baik, ku memang jadi pengingat. Hanya saja keras kepalamu yang sering jadi hambat. Jika memang masalah cinta nilai masih kurang tepat. Baik sekolah dulu ikut ujian sampai tamat. Jujur memang selalu kau bilang aku ini jahat. Padahal benarku banyak tapi kau tutup dengan rapat. Makanya sekarang di sini semua aku buka lebar-lebar. Biar semua penipu sadar sebelum api membakar. Hey. Sekarang coba dengar penjelasan yang terakhir. Kau memang menari tampang tapi sayang masih kurang mahir. Karena bila kau jenius itu semua bukan takdir. Sini ku teliti jenismu tak perlu pakai sihir. Ngomong soal gaya, aku memang kampungan. Itu semua ku lakukan biar kau terima keadaan. Jika jatuh di tengah jalan jangan lupa lambai tangan. Sebab kaya aku dulu tak nampak karena kau takut kesusahan. Ku ingat lagi semua janji yang dulu pernah kau beri. Akhirnya kau lupa diri karena kenalan baru 3 hari. Cari gara-gara dengan ku biar aku bisa benci. Supaya usaha aku mau pergi tak dapat terbendungi. Kau kira aku nyesal dengan semua kejadian. Yang ada aku senang gak pakai barang murahan. Harga diriku lebih tinggi gak bisa kau turunkan. Jangan harap ku kembali ke dalam pelukan mantan. Tidak cukup untuk aku kasih fakta. Bagi tahu kawan-kawan dengar aku
berbicara sebab aku anak alay. Buat ilfil suasana, perhatikan ku yang lebay. Sampai kau sudah habis masa, bilang hijrah kata waktu, padahal alasan kurang tepat. Jam 2 siang di atas bangku ludahku pernah kau jilat. Kasih motivasi iman, berharap orang cepat sadar fakta pada diri sendiri macam katib salah mimbar. Bila sempat ku buka, kemana bawa tu muka. Jadi jangan usik aku, maka kau rasakan petaka. Diamku lama tak berarti sebab bacot kau berlebihan. Berat hatiku berbicara, kau bangkan aku kurang sopan. Ini tolong diingat, jangan sampai kau terlambat. Kalau nangis sendirian, carilah waktu yang tepat. Jika banyak kali gerak, coba mulai istirahat. Kalau masih mau ribut, biar ku sambung sampai tamat.